speaker Gollum 4 in, isinya 6 piece dan isinya tweeter. Ini dia ya teman-temannya, ini desainnya seperti ini nih. Oh, ini nanti kita saksikan cara pemasangan speaker ini. Jadi untuk komponen yang harus kita pasang dan aksesoris lain seperti ini nih. Ini terminal boxnya. Ini kita memakai crossover pasif. Nah ini 4 in nya ini teman-teman ya, 4 in 6 unit. Dan ini tweeternya double magnet ya. Dan ini top head. Oke. Untuk tahap pertama pasang top head. Ini kita pasang dulu di sini. Oke, top head sudah. Oke, sekarang kita solder untuk speakernya. Kita solder dulu. Sekarang kita mau pasang speakernya. Nah, speaker yang ini nanti kita seri dulu, gunakan seri. Ini teman-teman ya. Ini kita ambil positifnya, ini negatif, sini, nah, yang ini negatif, yang ini, di sini masuknya nanti ke positif, ya. Oke, ini kita masukin. Yeah.
kita masukin ke dalam. Tadi ininya, nah ini yang ini masuk ke positif. Yang ini siapin kabel negatif. Yuk. Oke, sekarang ini ada kolomnya 6. Ini ada sub 2. Pemasangan di gereja Cisauk, AKBP Cisauk. Nanti kita lihat ya cara pemasangannya. Oke. Oke, kita sudah nyampe di gereja AKBP Cisauk. Kali ini pemasangan speaker kolom 6 pis sama subwoofer. Nah, itu ini untuk nanti saya sebar 4, 2 di kiri dan 2 di kanan ya. Jadi nanti kita lihat cara pemasangannya, sekalian pengaturan delay untuk yang speaker yang paling belakang tengah dan yang paling depan. Oke, ikut terus ya channel saya ya. Nah, ini untuk speaker sebarannya di tengah. Ini untuk yang paling belakang. Nanti kita lihat pengukurannya untuk delay time-nya. Ini untuk sebelah kanannya. Ini sebelah ini. Nah, ini kita juga sebar di sini untuk di depan panggung. Ini seperti ini. Ini untuk di depannya ada 2 unit. Kiri dan kanan. Ya, langsung kita lihat nanti di smart live-nya untuk pengukurannya. Oke, sekarang lakukan pengukuran. Kita coba peak noise. Hasil pengukurannya kita coba lakukan fasenya. Jadi
fasenya seperti ini. Oke, jadi untuk fasenya 15 sama itu. Nanti lagi loh. Kita capture ya. Jadi kalau kan? Meja. AKBP. Oke, ini dia pengukurannya ya. Oke.